Hai teman-teman, welcome to my channel. Hari ini aku ingin membagikan resep yang sangat sederhana dengan bahan sederhana tetapi semua suka. Mari kita mulai membuatnya. Sediakan 2 bungkus tempe, iris-iris tipis sesuai selera, saya iris memanjang. Kemudian 1 ons cabai hijau dan ini diiris ya. Dan kita juga memerlukan bumbu halus. Nah, untuk bumbu halus, sediakan sekitar 10 buah cabai merah, kemudian 4 siung bawang putih, dan 6 siung bawang merah. Ini dihaluskan, bisa menggunakan blender. Kemudian 4 sendok makan kecap manis. Lanjut untuk bumbu tambahan, kita menggunakan 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 sendok teh garam. Dan kita juga memerlukan 2 sendok makan saus tiram. Cara memasaknya, panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng tempe yang sudah kita iris tipis. Goreng sampai benar-benar kering. Dan ketika sudah matang langsung diangkat, kemudian tiriskan. Kita lanjut untuk membuat sambal. Tumis bumbu halus menggunakan minyak goreng. Tidak usah terlalu banyak minyaknya ya. Kemudian masukkan cabai hijaunya. Tumis. Masukkan bumbu-bumbu dan 2 sendok makan saus tiram. Di sini kita tidak menggunakan gula karena kita sudah menggunakan kecap manis. Nah, ketika kecap manis masuk, langsung matikan api kompor dan masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Aduk sampai benar-benar rata dan masakan kita sudah selesai. Hidangan kita kali ini sangat menggugah selera makan. Apakah kamu ingin mendengar seperti apa suara dari tempenya? Coba kamu dengar ya. Enak banget, renyah, dan rasanya begitu sempurna. Sangat enak sekali, recommended sekali, rasanya pedas, gurih, dan manis. Jika kamu suka dengan resep ini, jangan lupa subscribe, tekan like, juga tekan loncengnya, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih.